keluar aja bareng. Kan aku sama Wenda itu suka dengerin lagu bareng. Ya kalau Wenda kan sukanya lagu-lagu Mandarin gitu, begitu. Kalau dangdut-dangdut ya Wenda taunya dari saya. Jadi kalau ada yang kita suka, ada yang ini, kita bikin visualnya, bikin visualnya segitu. Jadi video seru. Kalau buat saya sih itu sebenarnya salah satu untuk bentuk komunikasi baik antara saya dan istri gitu. Maksudnya lebih ke saling kenal lagi, saling tahu lagi. Makanya kalau saya bilang itu mungkin bahagia cara kami. Tapi Kak Wenda sekarang jadi gak malu lagi, maksudnya mau memparodikan. Ya saya sering kasih pengertian ke dia karena malu-malu ini. Padahal kan aslinya juga Wenda seru ya, orangnya seru. Cuma kan memang semenjak dia punya anak ini, Wenda jauh lebih hati-hati, ada apapun itu harus hati-hati. Tapi kalau cuma buat seru-seruan, selama itu tidak menghina atau menyakiti lawan, itu apa-apa. Ada rencana mau bikin single nggak berdua? Nggak ada. Nggak ada, gue cuma seru-seruan doang. Jadi ini bukan karena mau ada single, nggak ada sama sekali. Terus ada kali single, karena gila begitu. Nggak, kalau vlog kan memang udah lama, aku mah udah punya. Cuman memang lebih ke kehidupan Talia. Thank you.